Kecepatan bisa mengkenok salah satu proyek dari BNW. Oke, yang satu lagi tampaknya dari seorang Maca dan juga Naca beradu di situ. Naca dan Maca duduk di taman, tapi Boba bakal close combat menang di situ dengan chase. Boba memiliki dengan cepat dan chasing yang terlihat setiap tinggal juga masih ada balasan tembakan dari seorang Aisei dengan Yuzi yang dimiliki. Namun dari Tanara masih belum berani, masih ingin membagi dengan dari seorang Maca biar lebih pasti lagi poin yang didapatkan. Dan juga Lavin sudah turun bergerak, dia turun ke arah bawah untuk mencoba menghabisi dari Aisei. Namun Aisei berpengaruh dari keluar untuk mencoba melindungi dari seorang Nikita. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Aisei, Yuzi yang benar-benar tajam sekali. Namun dua fans sekaligus onggar. Ternyata dari seorang Tanara masih ada satu jarak lagi yang masih bisa diamankan. Namun close combat selalu dimenangkan dari Aisei. Yuzi benar-benar bisa diandalkan untuk close combat 1v2 situation seperti ini. Dan shoot cuma dilakukan, namun bisa bersembunyi dan Devi terlalu memaksakan dirinya untuk apa yo? Scarl. Cheryl. Wow. Begitu aja kita makan ya dari satu player dari Monte sendiri. Tinggal tadi satu saja ya. Wow. Dan dari perjalanannya, bahkan coba di gotak itu saja HTC sudah membuka semua untuk Vision, close combat tersebut, tapi close combatnya kalah dengan backpack yang dilatihkan karena AKM dari backpack enggak, UMP dari backpack sudah lebih tajam, dan HZE Icuy masih berada di sisi atas, berhasil berada di sisi rooftop, namun dan masih berada juga, smoke juga cukup tebal, namun Aleta langsung berinisiasi tapi dari HZE Ri menawarkan 2 combat sekaligus, dan Tokto yang dilakukan gila, HZE Ri benar-benar luar biasa sekali, namun masih area defensif juga dilakukan oleh kedua pemain dari HZE ini, Icuy dan juga Ri, barang hasil menjaga kompetisi. Gue mulai dulu dari Kepo Onyx dan juga tim Insomnius. Jangan ke arah mana-mana dulu gak, karena bakalan close combat terjadi di situ. Dan seorang Nat sudah di take down, Koceng dan juga Desel masih bisa dibandingkan keadaannya. Koceng berhasil berhasil satu main dari Onyx Kalem, namun adanya pembangkan yang dilakukan oleh Desel aku dimanjir begitu saja tanpa ada takut-takutnya. Onyx terpelatih dua pemainnya sekaligus, dan di situ Nat masih ada waktu besar untuk di-reform. Tapi belum ada tembakan diberikan oleh Ratu. Tapi situ dari Galuh terlalu lama nampaknya dia ingin membuka satu pengalaman gerakan, tapi di sebelah kiri juga Razor ingin membatasi pergerakan dari pemain Wolf yang lainnya. Akankah Wolf bisa nge-clutch pemain-pemain tersebut? Namun selesai namanya Grim Snuffy langsung digerbak sahur. Enak banget hilang pemain tersebut bisa diambil namun dari area jauh. Prince bisa mendapatkan dan Kemling ternyata poin diam-diam juga menyelundup pelurunya ke arah Prince. Tapi dari Das sudah terketahui kepalanya, namun dibalikkan keadaannya ke arah Devi dan setengah dan terselap lebih. Masih ada natural opsi pembatuan dan masih ada waktu juga untuk healing. Saat-saat ini bakal menjadi perhatian utama untuk tinggal. Mereka juga memberikan rotasi yang arah yang sama. Namun dari Devi bakal lagi begitu saja bersama Mote seperti pendobrak. Memang Mote keras, tapi Mote gak terlalu terburu-buru. Namun hanya sendirian saja dan dua backupan baru datang di bawah Mote. Jadi bakal berani aja satu pengalaman granat sudah coba dilemparkan ke arah sisi depan. Namun dari pemain Wolf agak sedikit mundur dan dia mengenakan 3/4 darah. Tapi Mute di sebelah kiri nampaknya dia memberikan tembakan juga. Mute terjatuh oleh Devi namun hanya membalaskan keadaannya dari seorang Widya. Ini bakal menjadi sulit banget, dan Bebila berhasil men-take down dari seorang Devi juga. Dan Getron Ace, Devil Boss memantau satu pergerakan rotasi dari yang muter-muter dari arah Vico. Namun sebelah kanan, Grimms dari Razor tertangkap dia. Beliau dari seorang Levin juga tertutup lepas. Dapat dari seorang Anya dan juga seorang Mute. Bakalan lanjut lagi. Kontrol area mereka pegang high ground dan juga lakukan langsung di open space seperti tadi. Kemudian juga di area HDP, tim HZE mereka menguasai sisi selatan. Oh enggak, ternyata ada Kunik juga nampaknya bakal menyusul begitu dari Kute. Akankah Kute bisa meretek posisi dari pemain-pemain HZE karena bisa dibilang semua mereka juga cukup tebal untuk menaikkan, mencoba mendobrak teritorial dari pemain-pemain dari HZE. Icuy masih bersedia, masih berstandby aja di balik-balik dari genteng. Belum ada tembakan karena di situ Uchi, Candy, dan juga Zota masih belum terlihat berani. Namun dan seorang Baby Candy
Walaupun badannya kering, dia tertangkap basah dan seorang injury. Namun ada yang follow up-nya juga dan diberikan oleh pemain Sonios Das tertangkap ya dari sebuah kemenangan Fit Uji. Diberikan follow up juga oleh Bobila di sebelah kanan. Namun masih ada seorang Anya yang nampaknya masih bisa melamunkan seorang Muteh. Namun dari setitik darah lagi dari knockdown yang dia terima. Namun dia masih ada waktu untuk sementara waktu dari Anya untuk dibangunkan kembali. Bobila menjadi pilar untuk mencoba menjaga pergerakan Koceng dan juga Bezo. Adanya sedikit keraguan dari Matilda dan juga Fituji belum berani untuk mencoba mendobrak juga memberikan batasan pergerakan dari pemain-pemain Giton S. Namun Bobila berhasil mendapatkan dari seorang Bezo di situ dengan satu bokongan granat. Namun Putih juga tertangkap, adanya saling adu training knockdown di situ. Namun dari Begetron Ace mereka coba maju dan Nat ingin memberikan coveran juga, tapi Nat tertangkap di situ. Masih ada Fituji dan ini momentum untuk Bobila untuk mendapatkan dari seorang Koceng. Anya dan Bobila juga maju, namun Putih harus dirikan dulu untuk waktu sesaat. Namun Bezo berhasil dibangkitkan kembali dari Koceng. Kemudian juga Bobila di situ masih bisa memberikan tembakan juga terhadap Nat dan juga Fituji. Namun Koceng masih memberikan batasan pergerakan juga untuk Bobila Koceng tidak masuk ke kandang kandang dari Koceng. Wah, kita bisa lihat ini Koceng sangat amat terlipit bersama dengan Bezo. Yaitu dari titiknya sendiri yang dimana terkena aja sama Bibi. Bibi sendiri ya, Bibi di sini Pak. Seperti nama dari Onyx. Mereka masih belum berani untuk menembakkan karena menyerahkan pemain saja sedang mencoba untuk stay dengan 4 orang. Namun dari Nasha terus menggebur pemain-pemain dari GPX. Satu pemain bisa didapatkan, Moni ditemukan oleh Chase. Chase juga berani banget, dia maju mendobrak jatuh pertahanan dari GPX. Moni langsung aja disekir menjadi elimination. Namun Zona bakal mengerucut lagi, semua tim bakal dipaksa berperang. Namun lihat apa yang dilakukan oleh pemain BNW ini, dia tertangkap. Anya bisa melihat proning-proning yang dilakukan, namun lihat balasan tembakan dari seorang Nasha ke arah Bobila karena sebelah kanan. Namun jelas Mute dan juga Anya nampaknya masih ada waktu untuk saat perang mereka. Udah dua kali molotov, bakal coba maju dan Anya mendapatkan kepol dan seorang Fituji. Ini momentum dari Bobila, gila dia lihat game bawa shotgun S12 kah? Akankah Bobila bisa nge-clutch? Benar-benar berani banget satu momen dia. Namun lihat ada satu buah granat nampaknya dari Koceng, membatasi pergerakan dari Bobila dan juga menjadi trap. Dan Digital S pun selesai di ST8, namun fight masih berlanjut di area sisi utara. BNW bakal coba ngejar pemain-pemain dari S27, tapi Bita sudah terkelacak di situ. Namun lihat smoke yang terbuka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 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
jump shot di sebelah kiri dan juga Lavi didapatkan dengan cukup mudah dan melanjutkan perjalanan Benway dengan 4 player yang masih standby.